Tolonglah. Tolonglah. Eja sikit pun tak apa. Buat rasa-rasa. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Go. Oh, ini kalau kata boleh duit bantuan 300 tu, abang dah pick up panjang-panjang lah. Lepas ni abang tak mau kerja dah. Dapat duit tu abang nak settle lebih hutang-hutang kereta, hutang-hutang apa yang ada ni abang nak settle bang. Lebih duit tu abang cadang nak menego sikit. Lepas tu abang nak beli rumah. Kalau ada lebih tu baru abang nak pergi buat umrah lah kan. Tengok dululah keadaan macam mana. Semoga kita ni dimurahkan rezeki. Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengarlah rayuan kami. Kami orang miskin, tak ada duit nak makan. Kalau boleh, kosongkanlah KWSP kami. Luluskanlah, kami rela hari tua merempat tak ada duit. Yang penting, kami nak duit KWSP kami. Tolonglah kami. Makanan dekat kantin sekolah, RM1, fries. Tadi cuba pergi kantin, beli makanan. Lokasi rahsia, okey? Saya rasa mungkin cikgu tu tersilap info. Awal-awal ingatkan 100, lepas ditegur cikgu yang lagi seorang tu, baru dia sedar. Dan lepas tu dia bagi 150 kat semua. Kalau betul dia silap, satu kelas tu dia silap, dia akan bagi 100. Tapi ni tak, ada parent dapat 100, ada parent dapat 100.5. Sebelum saya nak ambil duit tu, saya tanya dia, cikgu bukan bantuan ni 150 ke? Dengan confident dia cakap 100. Lepas tu, sebelum cikgu-cikgu yang nak bagi bantuan ni kepada parent, mesti ada meeting. Mesti guru besar cakap bantuan untuk anak-anak semua 150. Kalau tak ada meeting pun, kementerian PM kita dah bercakap benda ni selalu. Kata bantuan awal persekolahan ni 150 untuk semua murid. Saya tak salahkan cikgu-cikgu. Cuma cikgu yang buat ni yang bagi kat saya tu je yang salah. Sedangkan dalam fail cikgu tu dah ada duit 100, duit 50. Maksud dia apa? Memang dia yang buat-buat bagi salah. Kata dia tak dapat info, tak mungkin. Kalau benda ni tak ada yang tanya, tak ada yang bunyi dalam grup dan saya pun tak cakap, senyap macam tu, kenyanglah perut cikgu tu. Later. Hutang negara sudah mencecah 1 trilion 1.1 dan mencecah hampir 1.2 trilion. Itu kalau termasukkan liability, maknanya dia sudah 1.5 trilion. Anwar ni sumpah ingat dia masih pembangkang. Kau tu Perdana Menteri lah, kau kena ingat. Pelabur-pelabur asing tengah tengok apa yang kau cakap. Kau sepatutnya tingkatkan keyakinan mereka untuk datang melabur dalam negara. Bukannya untuk takut-takutkan mereka dengan jumlah hutang dan sebagainya. Kau kena ingatlah, banyak negara-negara maju kat luar sana yang mempunyai hutang yang jauh lebih tinggi. Singapura hutang yang tinggi, Amerika Syarikat hutang yang tinggi, Japan, Korea, semua mempunyai hutang yang tinggi. Yang penting untuk ekonomi yang kuat bukanlah jumlah hutang yang rendah, tetapi bahawa hutang-hutang itu digunakan sebagai pelaburan. Meanwhile, kepada parti-parti orang Islam, tak kira lah PN ke apa, awak sokong je lah kerajaan ni supaya dia tak jatuh apabila golongan yang anti kepada identiti negara dan seumpamanya keluar tak sokong, dia jatuh kerajaan tu. Awak masuk sokong dia supaya kalau dia berbuat baik, kalau awak tengok dia mula berbuat baik sekarang, tawaran-tawaran yang dia yang itu baik, jadi awak sokong lah dia supaya dia dapat pertahankan benda yang baik dan dia tak diugut untuk jatuh. Selagi dia tak buat benda mungkar, sokong je lah. Ini bukan soal, ini soal politik, soal ijtihad. Hari itu dah pemilihan, pemilihan dah habis. Ada tak ada pemilihan? Satu orang sudah naik. Kalau kita kawan ni bagi jatuh, kawan ni naik bagi jatuh, negara tak boleh baik. Biar dia naik, melainkan kita tengok dia nak kuatkan benda-benda yang mungkar. Itu cerita lain. Kalau kita tak nampak dia itu, kita ambil masa sikit, kita boleh sokong dia. Supaya orang-orang yang mana nak agenda-agenda yang salah, tak boleh mengugut dia. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!